cars, today commonly used as simple mode of transportation. Many people have different types of cars. Some have vintage cars, modern, old school. But have you ever wondered how different people view cars from different perspectives? In this documentary, we are going to interview three people with different backgrounds. Here are the people we will interview, which consists of three categories, namely 1. Experience with wide range of car knowledge, 2. Intermediate experience, and last but not least, a person who is starting to build interest in cars. Nama saya Ahmad Zaim bin Haji Bagul, founder of HMD Works. Boleh juga dipanggil dengan nama kalau di Facebook, Instagram samalah, SK Akira. Nama saya Abdul Muiz bin Abdullah alias Abang Nazali. Umur 24 tahun, bekerja sebagai polis. Namaku Mama Ahmad Syamim bin Hassan. And then umurku 22 tahun. And then saya bekerja sebagai seorang under government lah. Okay, under government, and then berumur 34 tahun. Aku masa ni sekolah di Politeknik Brunei mengambil digital media. Masa ni tahun 2. Almost 2 tahun sudah di poli. Basically, kalau kita ni dari kanak-kanak, kalau yang laki-laki main kereta yang dami-dami tu, main Tamiya, and then suka collect yang anu dari kanak-kanak punya mainan yang telur ane. Okay, itu asalnya. Tapi minat benar-benar since 90s lah punya tu. Sebab dulu Brunei ia kegemilangan era pemotoran ini, masa famous dengan drag race yang ada di stadium, and then banyak lagi car show yang kena buat. Dulu senang. Dari sanalah bermulanya kenapa minat kereta tu juga. Sama family lah juga, family golongan daripada uncle, cousin-cousin yang berumur sedikit daripada kediaku. Durang lah yang influence juga untuk main kereta ni. Minat kereta sebenarnya awal-awal dari game Need for Speed. Kalau yang ku minat benar-benar McLaren P1. Minat kereta awal-awal memanglah sebab dari masa damit tu kan tani biasalah kau kan time damit macam mau pegang steering itu kan macam siok rasanya. Macam sedangkan driving itu macam terasa macam aku ni lagi patahkan driving kah? Tapi sudah driving itu syok lah juga kan driving itu. Sebab ia macam tani sendiri jalan ke mana-mana. Tidak payah menyusahkan parents apa itu kan. Kita boleh ke mana-mana lah. Untuk minat kereta, apa-apa saja kereta yang keluar tahun 80s, 70s lah. 70s, 80s to 90s. Itulah yang priority yang aku minat. Daripada kalau 70s, the first generation of Skyline GTR, Hako Suka, memang famous lah. Kalau orang minat kereta, sebut saja Hako Suka, memang orang tahu. And then 80s, dari kepada Ken Mary, and then few generation of Datsun Skyline, and then 90s, sama je lah, daripada Skyline juga, GTR juga, RT32, RT33, itulah. Sebabnya kalau spesifik, kalau arah kami punya apa HMD Works lah, more to kereta Nissan and Datsun. Datsun sajalah yang dalam garis di belakang itu semua. Ia depends on kereta itulah sebenarnya. For example, kalau macam Hako Suka lah. For example, Hako Suka, the first generation of Skyline GTR. GTR punya first generation lah. Ia lawa sebab ia punya box type atau. Tapi ia lawa lah, lawa. And then bila kita ni masuk arah second generation GTR, kita ni melihat kalau ia box ni yang akan lawa tu. For example, Ken Mary. Ken Mary, namanya Ken Mary lah. Itulah yang kita ni, every type of car ada ciri-cirinya kenapa ia lawa. For example, macam ni lah. Contohnya kalau di sini kena panggil Honda Civic, first generation, kenapa ia lawa? So ia dua pintu. Kalau yang empat pintu, ia akan jadi cali. Rims, pasal untuk bawa berjalan atau yang ngambil raget lah. Bagiku the shape of the car lah. Sebab ia macam nampak ganas, nampak bulat, ada macam tu kan. Sebab tu ia macam orang ubah-ubah the body part supaya macam nampak agresif. Preferably kereta tu manual lah. Sebabnya kalau lihat daripada kereta old school, kereta-kereta lama ni, ia memang
majoritinya ia manual. And then easy to maintain. Mostly auto. Ambil senang saja. Kalau manual banyaklah malas-malas. Tidak rajin. Awal-awal time belajar itu ya macam tadi belajar manual kan. Tapi sudah terbiasa auto, so mostly auto lah aku bawa. So ya manual tu macam time belajar saja tadi. Ingat sudah biasa auto tu saja. Kalau cakap pasal idaman yang ku mention awal tadi lah, kami mau tu Datsun. Datsun nama barunya sekarang ni Skyline lah. Bukan Skyline, terpulang Nissan. Okay, nama barunya Nissan. Bila sebut pasal Datsun, semua orang yang minat kereta di Brunei ini, orang akan datang atau orang punya pikiran satu kereta ni, aku suka. Okay, aku suka. Bila sebut pasal aku suka, even aku sendiri pernah tanya rakawan yang ada terdapat di KL, tanya macam mana akan bawa masuk kereta. So, kereta tu ada di sini. Kereta tu ada di sini. Even untuk di display saja pun sudah cukup lah. Tapi harganya jangan cakap. Harganya lagi mahal daripada R35 yang ada masa ini. Dream car macam yang aku cakap tadi, McLaren P1. Sebelum McLaren, Mustang. Mustang GT. Awal-awal masa dapat lesen tu lah sebenarnya aku suka Honda, more into Honda. Specifically Civic, Honda Civic yang aku suka. Tapi masa survey kereta tu aku cuba lihat Honda Civic dan then dia macam aku tak tahu mungkin high spec kereta 500 lebih sebulan. So macam aku terpaksa siringkan lah saja. So and then my first car lepas ada lesen tu Mazda 2 yang damit tu kan. So macam start tu aku minat Mazda je sebab the shape of the body tu lah. Ia macam sharp, tajam. Itulah aku suka Mazda. Masa ni, anilah sebab aku pakai ni and then aku suka sebab ia tinggi and then kalau ia ada bandul rumahku lagi atas bukit kan. So macam kalau ada bandul tak payah aku ingau lah benda tu sebab bukan randaan. So aku suka SUV. Kalau aku sendiri aku drive Datsun Sunny KB 310 yang ada di belakang sana. Which is masa ni sudah siap body restoration. Kereta tu aku beli dari tahun 2017. And then baru start tahun lepas, baru start full body restoration. Badan semua cabut lah. And then apa yang sioknya pasal kereta tu, kita ni lihat ia punya proses daripada kosong ke progresnya masa ni. Which is masa ni menunggu ia punya tu pelang lagi. Menunggu ia punya engine untuk stable. Sebabnya ada isu sedikit arah ia punya carburetor. Sebabnya carburetornya di upgrade menggunakan twin SU Weber. Itulah lagi kan ditunggu. Kia 100 2019 1.6 cc. Ini keretaku. So macam Mazda CX-3 yang kupakai masa ini. Ikut priority lah sebenarnya kereta ini. Sebabnya ini pelahan sedikit ia punya progress sebab ada target. Modification yang dibuat arah kereta ini ia cuma nak aku cakap ia sebenarnya kalau dibawa ke jalan memang illegal lah. Memang illegal. Tetapi ini cuma untuk minat saja. Okay, minat ia punya konsep. Kalau habis kita boleh cek sendiri YouTube kah, Google kah, kita boleh type JCCA TS Cup. Itu adalah salah satu event yang ada di Jepun yang mana setiap every year bulan Disember diorang akan buat satu perlombaan menggunakan kereta ni, menggunakan engine standard kereta ni tapi ada slight modification lah daripada segi engine, daripada segi exhaust, dia punya interior untuk dilumbakan. Ia punya konsep yang ada arah TS Cup GCCA itu kita yang di-apply arah kereta ini. Cuma itu, even kitnya, body kitnya semua, ia punya rim, semua aku ikutlah. Dalam sebulan ada jual 2 ke 3 kali lah. Ataupun bagi diffuser, head skirt, rear diffuser sama spoiler. Engine dia pernah kacau. Kadang-kadang kalau anda sesuai barangnya, paksa aja tukar. Macam contoh diffuser, kadang-kadang tukar rim. Mostly dari kawan, sama kawan. Itu juga katakan workshop lah. Pandai sendirilah. Pasal ia pandai pasang tu lah juga, ambil murah. Untuk bahagian modify, aku mau benda tu
once ada roadblock, lepas. Sebab kau pikirkan kalau ubah warna-warna, bayar saman itu banyak kau akan dibayar. Itu macam duit pun dari mana aja datang. Since masih sekolah itu cuma aja kan bayaran. So cak aku modify ikut apa part yang indahkan saman lah. Macam bagi stiker saja, tapi stiker simple saja. And then yang break itu cat sendiri sebenarnya. Aku dah tukar lah sebab aku tahu benda tu bahaya untuk tukar je. So aku cat sendiri saja. So budget lah cat sendiri. Body kit pun original body kit masih. Mungkin nanti suatu hari nanti tukar, tapi anda tahu ragu-ragu masih. Sebenarnya kereta ini spek biasa, standard spek. So kalau nampak yang high spec, ia ada chrome-chrome lagi di bawahnya tu. And then ia punya rim lagi besar sikit, saiz 18. Ya, 18. And then ia punya rim, sport rim lah tu yang high spec. Makanya beza harga sama high standard spec sama high spec itu jauh lah, jauh bezanya. Indah pulang balik-balik tukar lah dikatakan, sebab aku sebelum ku tambah itu ini aku fikir dulu lawa ke indah. Sebab kalau lawa okey, maintain saja. And then kalau ia macam mana, aku terpaksa tukar, keluar lagi budget kan. So macam fikir-fikir dulu sebelum buat lah, so, macam-macam tu. Selalunya kalau part stiker tu aku bawa arah kedai West Art yang di Gadong ataupun yang di Seroso tu. Tapi selalunya aku agak yang di Gadong lah. Untuk dapatkan badannya saja sebelum buat serious modification, untuk aku dapatkan badannya saja aku belanja dalam 6,000 to 7,000. Aku tidak ingat berapa ia punya, roughly punya harga lah. Dengan conditionnya macam tu. Kondisinya macam itu tu maksudnya belum lagi di restore lah. And then once sampai sudah cukup barang yang sudah kukumpulkan dalam 3 tahun ke 4 tahun lah untuk mengumpul barang saja, belum lagi untuk restore, untuk dapatkan dia punya gatah ceramin, untuk dapatkan gatah pintunya, untuk dapatkan barang enjinnya, untuk dapatkan remnya, itu dalam 3-4 tahun. And then baru aku hantar ke workshop arah kawan sendiri juga. And then untuk buat full body restoration 5,000, which is dalam berbelasan ribu sudah lah. Alum campur barang yang kubali ali-ali. For example, rem sudah 3,000 ke 4,000 punya harga. Itu macam lah. Dalam modify, kalau dilihat tinted lampung, stiker, cat brake, barang-barang interior, mungkin kalau dikira totalnya mungkin dalam 200 lebih lah, macam itulah saja. Not actually dalam sebulan, macam like bulan ni aku ubah, aku tambahan ni, next month aku tambahan ni, kira in total semua itulah boleh dalam kira-kira 200 lah. Okay, kalau family ini sebelum kahwin sama selepas kahwin lah. Kalau sebelum kahwin tak ada masalah, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sebabnya even family bapa sama mama pun durang melihat kami cousin semua main benda yang sama, interested dalam benda yang sama. So itu tidak ada masalah lah. Okay, tapi once after kahwin, ia punya priority itu paksa dikurangkan sedikit. Sebabnya ada keutamaan yang lebih penting daripada kereta. Walaupun sebabnya ia hobi saja kan, ya anytime boleh kita ni buat. Tapi perlu dipahamkan lah arah setiap pasangan juga. Kadang-kadang duit itu terlebih belanja ke kereta, paksa dah dia belanja. Awal-awal orang cakap simpan-simpanlah jual duit itu. Tidak payah kebanyakan ke kereta, membazir. Tapi dorang pun dia juga apa, banyak kan bercakap lah, mana sajalah katanya. Dorang support saja. Untuk dorang, aku rasa indah pulang dorang ingat benar. Asalkan benda itu boleh indah menyebabkan pulis seperti saman adalah. Sebab kalau saman, terpaksa dorang yang menolong bayar kan. So macam bahayalah untuk aku. Ujung-ujung kena marah, itu saja. Ya, be safe lah, be safe saja. The statistics indicates the increase of registered vehicles in Brunei Darussalam throughout the years. And for that, we have interviewed some residents on their opinions upon this matter. Okay, ke community yang ada di Brunei, ia tahun
era by era. Macam contohnya tadi aku cakap awal sekali tadi pasal 90s punya era. Itu adalah era yang paling aku rasa aku panggil ya era yang paling gila lah. Gila maksudnya di sana restriction untuk for example di Brunei ada drag race tapi tiba-tiba ada. Yang mana ia menyatukan semua kebanyakan orang-orang yang hidup pada zaman 90s itu untuk melihat benda yang itu. Even aku masa itu damit masih umur 11-12 macam itulah barangkali ya, kalaupun dia salah. Yes, luruslah 11-12-13 macam itulah. Itu pun turun ke stadium untuk melihat sendiri drag race itu. And then ada banyak atau banyak apa namanya ni, banyak event yang ada pada masa itu. And then datang pada tahun awal 2000, jadinya kita ni melihat ada sudah sedikit restriction kena mansuhkan drag race, tetapi ada acara lain dibuat macam go-kart. Jadinya community itu era by era sentiasa berubah. Tapi macam contohnya tahun 2010 ke atas ia lebih kepada kurangnya drag race, kurangnya perlumbaan-perlumbaan dia kan ubah ke mana namanya ni, ke kasho tu pulang. Even the biggest yang dibuat di Brunei yang start pada tahun 2016 Borneo Custom Show pun pada mulanya kedai aku sendiri pun terbabit untuk mengadakan barang itu. Diorang tanyalah macam mana pandangan sama ada kalau kita ni buat adakah akan dibuat di seperti biasa di outdoor ataupun macam mana kita ni sewalah Bridex satu kali-kali lah. So orang puas hati. Kereta masuk dalam dewan bersajuk. Sebabnya di Brunei ada barang itu. Jadinya itulah community akan sentiasa berubah and ada. Ia akan timbul saja, automatic. Untuk community di Brunei, as we know, Brunei ni macam ada limitnya kan, macam sebab ada rules di Brunei ni. Inda semestinya kereta sport itu mengharamkan, inda juga digalakkan di Brunei ni. Tapi asalkan inda mengacau orang lain, inda membahayakan orang lain saja, macam belum haram apa itu kan. Yes, kalau untuk community yes ada join dengan beberapa community lah, locally and kalau keluar negara tu kena panggil international lah, international tu tapi ya within region kita ni, maksudku within Southeast Asia. Okay, kalau locally kami bersama juga dengan apa namanya ni club classic car community. Okay, kami join juga dengan Borneo Custom Show punya community, komitinya sana. And then kalau luar negara, even kami pernah kena approach with one of the biggest 10 event yang ada di dunia, Art of Speed Malaysia. Diorang approach kami untuk bawa kereta kami ke sana, ke KL. Itu kalau tidak salah tahun 2020 atau 2019. Okay, diorang approach kami. Ya contact lah directly, okay bro, boleh tolong kami soskan kereta ni? Okay, boleh. So kami sediakan kereta tu untuk diantar ke sana. Fully subsidized kah namanya tu? Karena sponsor lah, fully tempat tinggal. Itulah yang menyebabkan kami iski lagi untuk buat barang ni ada di untuk buat barang ni lah sentiasa ada. To be honest, tidak pernah ikut Kermit, pernah lihat. Tapi lebih selesa sendiri-sendiri lah saja. Lebih selesa seorang-seorang lah saja daripada ada grup itu. Pasal mudah aja kena camkan kereta kalau Kermit. Ada. Seperti macam Mazda Team Brunei itulah. Tapi actually aku indah aktif dengan grup itu. Aku just join dorang and then melihat apa dorang punya update. Ada dorang bawa Kermit itu. Tapi aku wrong timing dah dapat datang. Sama satu lagi aku dah dedangan. Itulah. Sebab aku seorang aja kan. And then diorang tu macam aku dah pernah jumpa. Aku dah tahu siapa diorang tu. Okay, purpose-nya paling utama salah satu paling utamalah itu untuk menyatukan semua peminat-peminat sukan pemotoran ini, sama ada yang suka lumba kah, suka kosmetik kah, kosmetik itu artinya modification luar lah kereta, untuk supaya
apa namanya ini berkumpul jadi satu community yang dapat menyebarkan perkara-perkara positif untuk orang luar lihat. For example, macam contohnya kadang-kadang orang melihat ya apakah ini ya kereta rendah, apa kereta bising, tapi sebenarnya apa namanya ini kalau kita ni apa namanya komiti apa kalau peminat-peminat ini dia dibagikan jalan untuk durang berkarya. Kalau contohnya berkarya ni artinya untuk durang modifat kereta durang, jadinya durang punya itu akan terbantu dengan sana sajalah. Jadinya kita ni support each other lah sebenarnya. Support each other kalau sekiranya government dengan siapa yang dilantik itu perlu berdiskus dengan siapa-siapa yang ada terlibat dengan community kereta ni untuk melihat macam mana perkembangan peminat-peminat kereta yang ada di Brunei ini. Kalau peminat-peminat kereta tidak akan kisah kalau sekiranya harga rotek itu dinaikkan. Tidak kisah tu sebenarnya. Selagi mana kereta itu dapat dijalankan di jalan raya. Durang macam actually durang itu mau satu Mazda itu kenal sama sendiri. Oh. Macam durang friendly with everyone. Then durang terima siapa yang friendly sama durang, siapa yang baik sama durang. Siapa yang toksik itu terpaksa lah dorang ignore lah saja. Kalau ya itu lah, siapa-siapa pun boleh marah tu sebenarnya. Kan keluar simpang, tapi tidak jadi. Tapi rupanya akan masuk simpang, beri marah tu lah sebenarnya. Iyalah, tapi bagus kita ni dengan kerajaan yang telah kerajaan bagian apa namanya JPD pun selalu membuat peringatan. Bukan saja setakat di radio, di TV juga. Tapi ialah tu masalahnya orang Brunei ini durang dia jarang sudah melihat TV, bah. So artinya maksudnya di sana publish ke media sosial, Facebook, ke Instagram, TikTok kah apakah apa barang yang orang masa ini melihat. Itulah publish di sana akan kepentingan menggunakan signal ini. Walaupun kadang bukannya sebab masuk simpang saja, kadang-kadang yang di signal tiba-tiba masuk simpang yang di belakang ini terkejut, bah. Kan kemana ya? Atau mencabar emosi lah yang pentingnya. Paling common kalau di Brunei ni lah, minta maaf lah. Tidak ada pandai bersignal lah. Kalau masuk simpang, rujuk saja. Itulah menunjukkan kekayaan negara kita ni lah sebenarnya. Tetapi itulah selagi mana akta-akta kereta tu selaras dengan perkembangan masa, aku rasa okey saja orang tu terdapat walaupun 10 buah kereta seorang. Tapi ialah tu macam bis kita lihat masa inilah. Ownernya seorang saja ni. Okey, ownernya seorang tapi keritanya subhanallah. Kalau ambil simple, kalau kegunaan untuk juvenilnya untuk banyak kereta, kemudahan untuk antar anak sekolah, mengambil anak sekolah. Contohnya bukannya di semua di Brunei ni orang terdapat kereta lah yang pentingnya. Kadang pasal minyak murah, kadang pasal terdesak lah juga. Terdesak untuk tidak mau menyusahkan orang lain untuk mengantar. Advice-nya, satu, paling awal lah, paling utama minat. Tanamkan minat lah untuk main kereta tu. Kalau saja untuk kan show off terdapat kereta tu, baiknya jangan lah, itu dipanggilnya financial mistake tu sekarang. Itulah problemnya yang nampak lah masanya. Tapi kalau disebabkan minat, walaupun barang contohnya kereta itu payah kan dapat, tapi insya Allah one day akan dapat juga. Tidak perlu banyak lah advice lah. Kalau orang yang baru-baru kan minat kereta ni lebih baik yang seadanya lah saja. Kalau akan memodified, tidak payah dah ubah suai lebih-lebih lah. Ikut rules juga. Pasal kalau ubah suai lebih-lebih pun ada juga yang minat lah. JSKL yang paling minat. JSKL yang minat. Bagi opinionku, siapa yang baru berkereta tu belajar-belajar dan dululah pasal kereta. Kalau sendiri tahu pasal kereta, itu okeylah. Tapi just know lah, hati-hati kalau roadblock saja. Mesti sentiasa update roadblock kalau mau ubah modify kereta tu. Kalau tahu kereta tu bahaya karena saman, pandai-pandailah saja jaga diri sendiri itulah.
kereta. Kenapa yang penting? Satu, sebagai kita ni punya transportation lah untuk memudahkan kita ni. Sama satu juga disebabkan ada sentimental value untuk kereta-kereta yang kita ni kan dapatkan atau. For example lah, kalau bis kita sendiri minat RT5 lah, GTR lah contohnya. Kita akan sedaya upaya akan dapatkan kereta tu. Kemudian orang yang first naik, kita dibawa mama papa kita ni. Ah, ini. Lagi juga naik GTR, Pak. Putakan 200 lah. Ah, pakai safety belt. Kalau indah sekarang, awal sekarang, itu macam contoh lah. Iya tadi sana timbulnya sentimental value bilanya kita ni dapat naik kereta. Cuma sama aja macam kerja aku sendiri dapat kereta tu ada sentimental value-nya. Dengan siapa aku berdeal sampai orangnya masa ni nada. That's why ada pernah kan kena balik kereta ni tapi indah aku jual. Sebabnya ada sentimental value yang menyebabkan aku berat hati untuk jual kereta tu. Kereta ni penting untuk kemudahan sendiri, untuk bekerja, untuk jalan ke mana-mana. Sama yang penting sekali tidak menyusahkan orang lain lah. Kereta ni penting arahku sebab kereta ni yang dapat ku bawa. And then kalau kereta besar aku tidak confident kan drive sebab ia macam biasa bawa kereta damage saja kan. Dan belajar driving pun kereta damage. So macam aku mau kereta anis saja yang ku pakai lah. Kalau yang di rumah itu semuanya kereta besar. So inilah keretaku harian. Ya itu kadang-kadang ada orang kereta juga saja. Atau maksudnya kan tu soalannya apa juga kereta juga saja. Barang boleh jual, barang boleh balik. Okey. Ya itu kadang-kadang sebabkan yang ku mention awal tadi lah minat itulah. Kalau mungkinnya sekadar untuk membeli kadang-kadang even ada one of my colleague lah dengan kerja dulu, bukannya masa ni, dulu. Ya every year tukar kereta. Ya every year tukar kereta. Tahun ini kereta ni. Yang mahalnya setiap hari raya. Setiap hari raya garanti kereta baru. So kami akan menunggu setiap hari raya apa keretanya tahun ini. Cuma tu. Dulu. Ini aku tahu masa ni apa yang punya tu. Masih buat cuma tu. Tapi kalau aku sendiri, aku akan prefer akan pelihara ya sampai habis bank. Sampai jadi aku punya kereta tu. And then kalau kereta tu kan rusak arah tanganku mana saja tah. Aku lagi prefer macam itu. Setiap orang ada sebabnya kadang-kadang orang yang jenis yang suka tukar kereta ni, dorang dah mau cukup umur kereta tu akan rusak di tangan dorang. Tapi aku mikirkan kereta tu banyak sentimental value sama aku. Macam aku bawa bini ku cuma ni, aku bawa daripada anak umurku setahun sampai 6 tahun, 7 tahun. Itu yang lagi kesuka lah. Biar tiap kereta tu sendiri tersadai arah tanganku lah. Sampai dia mampu saya baru beli kereta baru. Tapi macam GTR tu macam bagus juga. Kereta ni umpama macam nyawa kita ni juga. Sayangilah kereta tani ni macam tani sayang nyawa tani sendiri. Kalau tani indah bernyawa, indah je tani dapat bergerak kan. Samalah macam kereta. Thank you for the team yang semua ni. Alright, drive safe. Itu saja yang paling penting. Sama gunakan signal lah kalau bis kita drive. Itu paling bagi terkinjat tu. Kadang-kadang bagikan berteriak je rasanya dalam kereta. Sebabnya kita ada signal tu. Itu adalah paling penting. Drive safe. Ikutlah berapa kelajuan yang kena suruh di highway, di jalan lama. Kalau 50 lah. Upgrade sikit 60 boleh lah. Jangan jual 100. Alright. Okay, itu saja. Assalamualaikum.